Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Saya, Puan Sapura binti Razali, merupakan PPM Sekolah SK Bumi Putra Lundu. Hasil ciptaan yang saya akan buat kali ini ialah bola-bola kehadiran. Bahan-bahan yang saya gunakan ialah bahan-bahan terpakai seperti botol plastik, botol minyak masak dan kertas terpakai. Saya menggunakan loceng pengera otomatik untuk mengesan kehadiran murid di sini. Bola-bola kehadiran ini bukan sekadar untuk mengambil jumlah kehadiran kanak-kanak prasekolah, bahkan juga membolehkan kanak-kanak mengenali warna, mengenali nombor, memahami konsep satu padanan satu dan mewujudkan keseronokan kanak-kanak bila datang ke sekolah. Bola-bola kehadiran ini juga merupakan satu permainan untuk kanak-kanak bila datang ke sekolah. Di samping itu juga murid-murid, PPM dan guru serta pelawat yang datang pada hari tersebut akan tahu bilangan yang hadir ke sekolah. Berikut adalah cara penggunaan bola-bola kehadiran. Pertama, kanak-kanak akan mengambil bola mengikut jentina dan bola yang ada gambar mereka. Kedua, kanak-kanak akan memasukkan bola tersebut ke dalam lorong bola mengikut jentina lelaki dan perempuan. Ketiga, ketika murid-murid memasukkan bola secara automatik, loceng akan berbunyi. Keempat, setelah semua murid-murid mengambil kehadiran masing-masing, dua orang murid akan mengira kehadiran tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ketika inilah murid-murid akan mengenali nombor dan menguasai kemahiran operasi tambah sambil bermain. Harapan saya dengan adanya inovasi bola-bola kehadiran ini, sedikit sebanyak dapat membantu untuk menggalakkan murid-murid hadir ke sekolah. Di samping dapat membantu murid-murid belajar sambil bermain. Semoga inovasi ini dapat memberi manfaat kepada semua yang ingin mencuba idea yang saya kongsi dalam video ini. Sekian dari saya, Puan Sapura Haji Razali dari PRA SK Bumi Putra Lundu. Sekian, terima kasih.